dan cara-cara untuk mencari quizzes di dalam Google Browser melalui Google Browser. Okey, buka email. Okey, typekan quizzes. Okey, di sini kita klik for teachers. Okey, lepas tu sign up. Okey, di sini cikgu bolehlah mula mendaftar dan explore lah macam mana cara nak mendaftar. Okey, join a game ni. Okey, katakan cikgu dah ada pun nombor kod untuk quizzes. Klik kat situ, join tu. Okey, enter a join code kalau dah ada kod ataupun dikongsi kod dengan siapa-siapa. Okey, masukkan kod kat sini, klik pada join. Jadi cikgu boleh join lah mana-mana group untuk quizzes. Okey, itu cara-cara untuk mencari quizzes menggunakan browser Google. Okey, sekarang katakan kita dah ada account untuk quizzes. Okey, kita bukalah kita email yang ada quizzes tu yang kita dah daftar tadi. Okey, macam saya suka letak quizzes ni kat luar supaya kita senang untuk mencari quizzes tu nanti. Okey, klik pada quizzes tu. Okey, katakan kita nak create. Okey, kita nak create soalan. Okey, klik pada create tu. Okey, quiz. Okey, namakan quiz yang kita nak cari tu. Contohnya persamaan linear. Okay, choose relevant subjects, mathematics. Okay, next. Okay, di sini cikgu boleh ada dua pilihan, sama ada kita nak buat soalan tu sendiri, kita akan guna new questions. Okay, kita ada 6 cara untuk bentuk soalan yang kita nak tu, sama ada multiple choice, checkbox, fill in the blank, poll ataupun open-ended dan slide. Okey, kelipat ni pula kita nak buat soalan, pilih soalan yang sedia ada dan jadikan milik kita. Contohnya hari ni saya akan kongsi cara-cara kita nak guna soalan yang dah sedia ada. Okey, kita akan klik pada kelipat. Okey, di sini kita tengoklah dia banyak ni. Semua berkaitan dengan persamaan linear. Semua berkaitan dengan persamaan linear. Katakan kita nak ambil soalan ni. Ni paparan soalan ni, paparan dia yang ni. Okey, katakan kita nak ambil yang ni. Okey, kliklah add. Okey, ni add lagi. Dua soalan. Add lagi. Okey, lepas tu kita nak tambah lagi dengan soalan daripada grup cikgu yang lain pula yang dah buat. Okey, kata kita nak ambil ni pula. Yang ni. Okey, pergi bawah lagi. Katakan yang ni. Okey, ada berapa soalan dah? Okey, kita tengok ni. Okey, dah pilih siap semua? Okey. Kita main ke sini. Quiz editor. Okey, kita dah ada 5 soalan. Kita dah ada 5 soalan. Okey, katakan soalan ni memang kita dah okey lah. Kan? Dah okey. Add grade. Okey, add grade ni. Grade ni. Apa dia? Select language. Ikutlah.
BM lah, kalau macam yang ni BM lah Malay. Okay, from grade ni saya selalu guna first to fifth. Private dulu. Public ni dia visible to everyone. Okay, katakan dah siap. Mathematics, okay, sama macam yang tadi. Kita dah isi dah tadi. Import from spreadsheet. Dah, kita dah tak payah dah ini. Kita tak isi ya. Cuma nak tunjuk sajalah. Okay, dah siap tadi. Okey, kita tekan done. Klik pada done. Saving. Okey, dia akan tunjukkan kita paparan yang seperti ni. Jadi, kita nak memberi kepada student, kita tekan assign homework. Okey, custom deadline. Okey, bila kita nak tamatkan tugasan ini, contohnya kita bagi sampai 21. Sampai 21. Okey, dah siap semua ni. Okey, select. Okey, ini adalah kelas yang terdapat dalam Google Classroom ni. Nah. Okey, kalau yang ada simbol ni semua yang terdapat dalam Google Classroom kita. Jadi, kalau kita dah ada tu klik jelah, katakan nak bagi pada satu Raflesia. Okey. Assignment title persamaan linear. Okay, next. Assign. Okay, tu dah naik notice dah. Okey, kalau kita klik kat situ tadi, okey, keluarlah dia punya kod yang kita boleh kongsi dengan pelajar untuk quizzes tersebut. Okey, kalau kita nak share link. Okey, ni link dia. Copy link. Okey. Jadi kita paste lah bagi budak-budak untuk ni paste di Google Classroom pun boleh, di group student pun boleh, Telegram boleh, WhatsApp pun boleh, mana-mana. Okey, itu sajalah untuk cara-cara untuk membina soalan menggunakan quizzes daripada soalan yang sedia ada dan bagaimana nak berkongsi dengan pelajar. Okey, tadi saya dah copy link. Jadi kita nak bawa okey, kita nak masuk Google Classroom kita pula. Google Classroom. Okey, cuba tengok. Persamaan linear Google Classroom. Ini logo Google Classroom. Go to Classroom. Pasal kita dah ada dah. Kita dah buat dah. Tadi saya bagi pada satu Raflesia kan. Jadi saya akan tengok kelas satu Raflesia. Okay ni. Okay.
Okey, ni dah masuk dah. Okey, post a new assignment.